Walah, ini penyebab D-Rod bisa punya buntut. Kalian tahu kan, kalau D-Rod ini adiknya Silvana. Tapi kenapa Silvana kagak punya buntut ya? Jadi, menurut kisah, D-Rod adalah anak dari Raja Monian Empire. Namun, di ulang tahunnya yang pertama, D-Rod diculik. Nah, kalau dilihat dari cakar dan kegelapannya, ini yang nyulik si Hellcat. Atas perintah dari Lord of Abyss untuk memicu peperangan. Kalau diculik doang, kenapa bisa punya buntut, Bang? Nah, kayak Selena, bisa jadi iblis karena mengorbankan jiwanya. Terus juga kayak si Moskov, yang awalnya manusia, setelah melakukan perjanjian, juga jadi iblis. Karena D-Rod diculiknya dari bayi, Lord of Abyss langsung kasih kekuatan kegelapan ke D-Rod, makanya punya buntut. Fakta hero siapa lagi nih?